antarabangsa yang menggunakan sebagai kita nak mereka akan labelkan sama ada dia various mutasi yang apa disebut variant yang membimbangkan ataupun variant of concern ataupun variant yang of interest lah. Sebelum ni memang yang menular adalah virus-virus yang asalnya lah, tapi selepas mengalami mutasi dia menjadi lebih yang memberi kepentingan kesihatan awam. So apakah faktor-faktor yang digunakan untuk menilai membuat nilai risiko, basically penilaian risiko di mana keboleh jangkitan yang lebih cepat. Demis dia boleh kalau banding dengan virus asal dia boleh merebak dengan lebih cepat. Also membawa kemudaratan yang lebih teruk kepada pesakit. Also dia memberi apa disebut kerintangan terhadap sistem imun di mana selalunya apabila kita dijangkiti oleh virus ini badan kita akan secara biasalah akan react di mana akan menghasilkan antibody. Tapi bila keadaan varian-varian tertentu, dia mutasi ini memberi apa yang disebutkan ciri kelebihan kepada virus supaya dia boleh mengatasi sistem imun kita lah.